Welcome to Honor of Kings. Oke guys, ini video kali ini kita bermain Honor of King dan ini normal match ya guys ya. Aku cuman belajar aja guys ya. Di sini aku menggunakan di range ya, ditemani dengan support Ming guys. Ya, seperti yang ku bilang ya guys ya, combo Ming dan di range ini sangat OP guys. Ya, terus ini equipment yang ku gunakan guys dan arkananya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, kita langsung farming aja guys. Kita di sini bermain agresif aja guys ya. Kalau ditemani Ming gini jangan takut guys. Kita bermain agresif. Ayo. Di range ini hero late game ya guys ya, mas main tipe late game guys. Dia baru jadi tuh kalau equipnya udah lengkap semua. Di late game ya, kalau buat awalan damage-nya kurang guys. Terus juga di sini aku pakai build full attack ya guys ya. Nggak pakai equip yang ada setengah defense-nya karena menurutku di range itu damage-nya kurang guys. Biarpun dari late game aku pakai equip hybrid attack sama defense itu damage-nya nggak ada di late game. Makanya di sini aku langsung pakai ini aja full attack ya guys ya. Di sini pakai full attack equipnya. Terus juga ditemani Ming jadi nggak usah takut guys ya. Mendingan damage yang gede ya guys daripada defense gede sih sebenarnya kalau aku bilang. Kalau aku ini sih buat killer sih emang full attack sih guys, bagus di range guys. Rather than making up for ini kalau nggak ditemani Ming nih agak susah nih lawan Zhou Yu nih. Cuman ada Ming sih bisa nge-heal sih. Jadi kita nggak usah takut guys. An enemy has been slain. Duh, nggak kena. Oke, kalau di range ini mendingan bikin ini aja guys. Lifesteal dulu ya guys, equipnya ya. Kalau ngelihat Zhou Yu yang suka nembak-nembak gini mendingan lifesteal dulu guys ya. Biarin dia nembak guys, kita ngisep darah aja dari mukulin minion ya guys ya. Jadi darah kita awet guys, nggak usah balik ke markas. Itu kita udah ngasih tekanan guys ke Zhou Yu ya. Zhou Yu-nya ke atas ya guys ya. Pindah line dia guys. Iya, nggak kuat ngelawan di range dan Ming. Ini combo maut guys ini nih. Kalau di farm lane ini combo maut ini guys, tidak terkalahkan ya sampai saat ini sih. Ini combo waduh parah banget sih guys ya. Aku udah cobain guys, bikin musuhnya tuh kena mental guys. Kamu ngapain coba? Ayo. Has been slain. An enemy has been slain. Kamu kalau nggak mundur tuh mati loh. Towernya sudah hancur ya guys ya. Seperti biasa guys, kalau Tori udah hancur terus Tyrannya sudah spawn, kita langsung ke Tyrann aja guys. Pukionya mau nyuri Tyrann tapi nggak bisa. Mati kamu ya. Maju-maju kamu mau nyuri ya. The freedom of every great city is founded on self-discipline. Jangan
jurus ultimate di range ini memang agak susah guys ketargetin ke musuh ya guys ya, karena range-nya itu nggak besar guys. Jadi agak susah guys kalau ngelawan musuh yang agak lincah itu, kita agak gimana ya dibilangnya, agak ribet kali guys ya. Warnanya tapi kalau skill ultimate yang dikena stunnya itu lama banget guys ke musuh guys. Wah, rather than making up for your wrongdoings, your turret has been destroyed. The fight has made promises. Killing spree. An enemy has been slain. It is not only in life or death moments that our will is. Lah, udah selesai. Musuhnya nyerah guys. Ya, mungkin musuhnya kena mental kali guys ya. Mungkin juga ya. Mereka udah surrender guys. Oke guys, itu dia gameplay dari Direnji ya guys ya. Kalian bagaimana guys? Ya, combo Direnji dan Ming ini memang sangat menyebalkan guys. Ini combo maut ya dibilangnya guys ya. Semua masnya sih bagus sih ditempel sama Ming sih sebenarnya guys. Ya oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like sama subscribe-nya ya guys ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.